Yogyakarta menjadi termasuk oleh karena jiwa kemerdekaannya. Jutalah terus jiwa kemerdekaan ini. Assalamualaikum teman-teman tersayang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Seperti janji bunda kemarin, di video kali ini Balgis dan Gendis akan mengajak teman-teman tersayang masuk ke Diorama 2 Benteng Vredeburg. Diorama 2 menampilkan adegan peristiwa sejarah sejak proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 sampai dengan meletusnya agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Salah satu adegan dome kelima pada Diorama 2 adalah diorama adegan rakyat yang sebagian besar pemuda pelajar dan BKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru. Berlangsung di Kota Baru, Yogyakarta dan sekitarnya pada tanggal 7 Oktober 1945. Pada awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sri Pakualam ke-8, PPU, KNID, polisi, PKR, dan rakyat berhasil menjalin kerjasama yang harmonis dengan para pemuda untuk melakukan gerakan perebutan kekuasaan dan perebutan senjata Jepang. Organisasi-organisasi tersebut memegang peranan yang sangat penting dan pengoperan kantor-kantor sipil, gedung-gedung resmi, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan gerakan pelucutan senjata baik dengan kekerasan maupun dengan cara damai.
Selain belajar sejarah, mengunjungi museum juga meningkatkan rasa cinta tanah air teman-teman tersayang. Juga menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, jelas keberadaan kejayaan presiden sekarang memberikan kesannya atas perjuangan di tengah-tengah yang berdiri. Yogyakarta tidak termasuk oleh karena jiwa kemerdekaannya. Yogyakarta terus jiwa kemerdekaannya. Oke, teman-teman tersayang, terima kasih sudah mengikuti Balkis dan Genis hari ini. Berjumpa lagi di video kami selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata, salam bermain sambil belajar. Dadah.